Jadi di Mendag LB yang mana dalam persyaratan di pendataan itu adalah SK. Namun yang diketahui banyak banyak di sekolah itu adalah bagaimana teman-teman itu ketika bekerja itu hanya pada sebatas surat tugas atau surat keterangan. Nah ini yang menjadi terima kasih pada Bapak pimpinan yang saya hormati dan juga yang saya hormati juga pada semua anggota Komisi 10 yang hadir di ruang rapat Nabor yang melalui online. Kami menyampaikan bahwasanya saya mulai dari sedikit gambaran bahwa siapa saja yang termasuk di tenaga kependidikan, yaitu salah satunya ada petugas kebersihan, kemudian pramusaji, penjaga sekolah, keamanan atau satpam, kemudian ada operator sekolah yang di sini banyak yang mengatakan adalah jantungnya sekolah, begitu. Kemudian ada staf tata usaha atau administrasi sekolah, kemudian petugas perpustakaan dan juga pengurus barang aset yang kemudian di sini mempunyai kewenangan untuk bagaimana mengelola barang aset yang kemudian dipakai, kemudian digunakan, dimanfaatkan oleh peserta didik dan juga guru untuk mengajar, dan juga ada laporan dan lain-lain. Yang kemudian selain bertugas untuk membantu terselenggaranya proses pembelajaran dengan baik itu, kemudian kami yang kemudian tidak buruk bahwa kami hanya di SK oleh kepala sekolah, yang kemudian setelah munculnya surat edaran dari Menpan itu tentang pendataan, yang kemudian di sana mempunyai kriteria mana yang boleh dimasukkan kepada pendataan itu. Dan ternyata di sana ketika honorer, seorang honorer itu di SK oleh kepala sekolah dan kemudian tidak digaji atau digaji tidak dari APBN atau APBD, maka di situ tidak bisa tercover dalam pendataan. Itu yang kemudian kami merasa kami harus berjuang dari sekarang, dan kami minta kepada melalui Komisi 10 untuk diberikan satu regulasi yang berkeadilan untuk kami. Yang sebenarnya kami juga sudah berjuang lama bersama-sama dengan teman-teman di GTKHNK waktu itu, tetapi ternyata kita mendorong bersama-sama yang mendapatkan masih hanya sebatas guru. Dan kami tenaga kependidikan sampai dengan saat ini belum mendapatkan satu regulasi, belum mendapatkan satu perhatian yang berarti bagi kami. Yang kemudian, yang kedua adalah bahwa di lapangan ternyata pada tindak lanjut dari SE dari Kemenpan itu tidak dilaksanakan sama antara satu daerah dengan yang lainnya. Ada yang mendata bahwa yang didata itu hanya K2, THK2 itu, tetapi ada juga yang mendata semua honorer. Ada juga yang kemudian dibatasi yang lulus PK dan juga THK2 itu. Kami meminta untuk dari Komisi 10 mungkin bisa memberikan satu solusi atau mendorong mungkin dari Menpan RB atau BKN atau yang lain yang mempunyai kewenangan itu, supaya pemerintah daerah itu mendapatkan kepastian siapa saja yang harusnya didata. Kalau kami dasarkan kemarin, kami sudah sempat beraudiensi kepada Menpan RB. Waktu itu diterima oleh Deputi SDM, bahwasanya ternyata
maksud dari SE itu diadakan pendataan bahwa salah satunya untuk mengetahui tugas fungsi dari tenaga kependidikan di sekolah itu apa saja, sehingga bisa melihat ketika nanti dijadikan ASN itu jabatan fungsinya dijadikan apa. Apakah kemudian tenaga kebersihan itu juga masuk di ASN atau bagaimana seperti itu. Yang kalau di Menpan di SE-nya itu kemudian kemarin kan disampaikan bahwasanya tenaga kebersihan kemudian penjaga sekolah itu akan dijadikan dari outsourcing seperti itu. Tetapi kami minta kepada melalui Komisi 10 ini bahwa teman-teman kami, bahwa kami tenaga kependidikan itu yang sampai saat ini sudah berhonor, sudah mengabdi di sekolah itu, coverlah semuanya menjadi ASN. Setelah kemudian menjadi ASN, mau ditugaskan berfungsi sebagai apa, kami manut. Yang penting kami minta untuk di cover di pendataan itu dan kemudian dimasukkan menjadi ASN terlebih dahulu. Itu terus kemudian tentang tugas yang juga lumayan berat itu tadi, bahwa salah satunya adalah mengurus barang aset itu. Pemerintah daerah sering dengan bangga bahwa kalian itu adalah ujung tombak untuk mendapatkan predikat WTP dari pemerintah daerah. Tapi ternyata yang seperti ini juga tidak memberikan kemudian ada satu penghargaan untuk teman-teman honorer yang dibilang bahwa sebagai ujung tombak itu. Itu kami meminta melalui Komisi 10 ini, kalau memang dibutuhkan Komisi 10 mendorong untuk adanya pansus, kami minta pansus tersebut nanti juga mengcover tenaga kependidikan. Itu yang kami minta. Dan untuk melengkapi mungkin bisa disampaikan teman kami, Pak. Jadi di Menpan RB yang mana dalam persyaratan di pendataan itu adalah SK. Namun yang diketahui banyak di sekolah itu adalah bagaimana teman-teman itu ketika bekerja itu hanya pada sebatas surat tugas atau surat keterangan. Nah ini yang menjadi kekhawatiran dari teman-teman. Dan tidak semua kabupaten kota itu dibuatkan SK. Ada beberapa wilayah yang memang dibuatkan SK dari bupati untuk diterangkan bahwa di situ bahwa yang bersangkutan adalah digaji oleh BPD. Dan ada beberapa wilayah yang memang pekerja itu mendapatkan peserah dan itu berhubungi APBD. Nah, kebetulan ini dari teman-teman operator Dapodik juga mengumpulkan keresahan ya, karena dalam satu jabatan operator Dapodik itu belum ada secara tugas itu harus sebagai tambahan di sekolah. Namun operator Dapodik ini memang menjadi salah satu jantung penentu di sekolah. Jadi itu memang semua berdampak ke teman-teman yang lainnya ketika dalam pendataan atau namanya pemetaan kebutuhan, pemetaan informasi, mungkin nantinya itu merasa khawatir ketika hanya sebatas sampai pada surat tugas yang mungkin ada terlalu menagih seperti itu, Pak. Ya, ini menjadi khawatiran teman-teman. Itu seperti itu, Pak, dari saya. Terima kasih.